Assalamualaikum korang, selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kiha nak share sikit tentang Afiq Muiz dan Pacara bercerai. Dedah dianiaya suami, ini kesudahannya. Cik Kiha rasa bila bunyi je nama Syamsul Yusof ni, mesti dah tahu dah apa masalah yang dialaminya sekarang kan? Rumah tangganya bersama Puteri Sarah selama ini hancur berkecai begitu je disebabkan orang yang ketiga. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba ada yang mengatakan Syamsul telah menikah secara sembunyi di Thailand bersama wanita iaitu Ira Kaza. Tapi Cik Kiha tak nak ulas pasal Syamsul ni. Apa yang Cik Kiha nak sembang sekarang ni adalah berkaitan tentang lelaki, pelakon lelaki Malaysia iaitu Afiq Muiz. Katanya Afiq Muiz dah bercerai dengan isterinya Pacara. Apa sebenarnya berlaku di antara mereka ni? Ha korang, apa lagi? Jom sama-sama Cik Kiha, kita bongkarkannya. Kemelut membabitkan pelakon Afiq Muiz dan isteri Pacara Apin masih lagi berpanjangan dan belum menemui jalan penyelesaian. Berdasarkan sumber yang Cik Kiha dapat dari mstar.com, menyatakan Pacara atau Nur Aira Mahdia memuat naik hantaran berbentuk sindiran yang ditujukan kepada seseorang menerusi Instagram. Mahu melindungi abang iblis pendera, menjawab kamu sama Tuhan. Teruskan sembahyang, jangan lupa selfie dengan sejadah. Doa cepat sampai dengan mobile data, tulisnya di Instastory. Apa yang Cik Kiha pasti, Pacara turut meluahkan rasa kecewa apabila dilayan seperti orang yang tidak mempunyai keluarga. Menurut Pacara, dia masih mempunyai ibu dan individu itulah yang membantunya menelefon pihak polis melaporkan kejadian sewaktu menjadi mangsa dera. So, betul ke yang diperkatakan Pacara terhadap Afiq Muiz? Berdasarkan sumber yang Cik Kiha dapat dari harianmetro.com mengatakan, pelakon Afiq Muiz, 30 tahun, mengambil langkah segera dengan membuat laporan polis di Balai Polis Dengkel, Selangor bagi membersihkan namanya yang dicalarkan oleh bekas isterinya, Pacara Apin. Dia juga mengambil tindakan undang-undang berhubung fitnah yang dilemparkan oleh Pacara sehingga mencalarkan maruahnya dan keluarga. Apa yang Cik Kiha tahu, menerusi paparan yang dimuat naik, pelakon lelaki itu turut berkongsi gambarnya di hadapan balai berkenaan sambil menunjukkan dokumen sebagai bukti laporan yang dibuat. Sebelum ini, Pacara yang juga pelakon berasal dari Ranau, Sabah, itu memuat naik kenyataan di laman Facebook dan TikTok mendakwa Afiq pernah mengasarinya sehingga membuatkan kakinya serta jarinya patah. Luahan dan perkongsian Pacara turut meraih komen balas adik kepada Afiq, Aisyah Azman, yang nyata bengang dengan tindakan wanita itu kerana didakwa membuat kenyataan palsu di media sosial. Apa yang Cik Kiha pasti terdahulu, Afiq mendirikan rumah tangga dengan Pacara pada 27 Mac 2019 selepas setahun berkenalan di set penggambaran drama Air Mata Sungai. Begitupun difahamkan mereka sebenarnya sudah bercerai. Namun masing-masing sehingga sekarang belum mendedahkan tarikh penceraian itu. Semoga perkongsian Cik Kiha kali ini menjawab semua persoalan tadi ya. Jumpa lagi korang di lain hari. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Kiha, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu
Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.